Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Kesempatan kali ini kita mau bahas pelajaran matematika mengenai parabola. Parabola menyinggung sumbu X, gitu ya, tepatnya seperti itu. Nah, agar parabola menyinggung sumbu X, nilai yang harus N harus sama dengan berapa? Nah, sebenarnya prinsipnya begini, parabola itu ada dua macam. Jadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX untuk parabola yang Y sama dengan ya. Itu kalau A nya lebih besar dari 0, bentuknya senyum. Nah, bentuknya senyum. Untuk A nya lebih kecil dari 0, itu bentuknya cemberut. Nah, lalu ini ada 3 macam. Jadi kalau diskriminannya lebih besar dari 0, diskriminannya sama dengan 0, satu lagi diskriminan lebih kecil dari 0. Nah, untuk yang bentuk senyum diskriminan lebih besar dari 0, itu gambarnya begini. Tuh, kena 2 dengan sumbu X ya. Kalau ini kena 1, menyinggung. Memotong, menyinggung, ini tidak memotong, tidak menyinggung. Jadi dia itu ngambang. Ini disebutnya definite positive. Maksudnya selalu positif. Kalau begini gimana? Kalau begini bentuknya begini. Cemberut tapi bentuknya kena 2. Cemberut kena 1. Cemberut tapi di bawah. Ini disebutnya definite negatif. Sampai sini? Oke, berikutnya. Jadi kasus yang kita itu maunya menyinggung yang ini nih, yang ini, ya. Oke, dilengkapi dulu. Diskriminan itu B kuadrat min 4 AC. Oke, kita buat dulu ya. Y sama dengan N minus 2 X kuadrat minus 2 NX ditambah N tambah 3. Sebelah sini A, sebelah sini B, sebelah sini C. Nah, kita mau diskriminan sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0. Diskriminan itu apa? B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B kuadrat minus 2N kuadrat 4 dikali N minus 2 dikali C N tambah 3 sama dengan 0. 4N kuadrat negatif 4 ini dikali-kali dulu. Berarti N kuadrat N dikali 3, 3N min 2 kali N, min 2N min 2 kali 3, minus 6 sama dengan 0. Oke, pindah ke sini. Jadinya 4N kuadrat. Nah, sebelah sini mau ayun-ayun. Oh, ini bisa dikerjain dulu nih. Jadinya 3N dikurang 2N jadinya N gitu ya. 1N min 4 min 4N kuadrat min 4N ini kali sini tambah 24 sama dengan 0. Ini yang ini habis. Nah, sekarang min 4N min 24 dibagi min 4 jadi min 24 dibagi min 4 N nya 6. Dipilih yang C. Oke. Cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.